Kita ke informasi lainnya pemirsa, putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar berkunjung ke kawasan wisata sejarah Banten Lama di Serang, Banten. Pemuda pecinta budaya ini menggali informasi seputar peradaban, kerajaan, dan kebudayaan Banten pada masa lalu. Putra calon presiden Ganjar Pranowo Alam Ganjar berkunjung ke tempat wisata sejarah Banten Lama di Serang, Banten. Kehadiran putra capres nomor urut 3 ini langsung disambut warga dan tokoh setempat yang langsung memberikan satu set pakaian adat khas Banten. Di kawasan bersejarah ini, Alam Ganjar mendatangi Masjid Agung Banten dan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak raja pertama Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati. Usai berziarah, Alam Ganjar mengunjungi Museum Situs Lama Kepurbakalaan, Kota Lama Banten. Museum yang diresmikan pada 15 Juli 1985 ini menyimpan berbagai informasi seputar sejarah, peradaban, dan kebudayaan Banten yang pada masanya merupakan salah satu wilayah penghasil rempah-rempah. Ini kayaknya kita perlu coba, ini kan sudah terawat dengan baik, mungkin kita bisa berusaha lagi terkait bagaimana berinovasi dan disesuaikan dengan kebutuhan market yang ada, biar kalau misalkan yang mau difokuskan menjadi suatu tempat wisata ataupun tempat orang bisa berkunjung dan belajar, mungkin kita juga harus beradaptasi dengan sekarang. Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada 1552 sampai 1813. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan.